gerbang ke tiga. Siap. Ingat, ada sebuah klausal yang sudah ditandatangani oleh Kepala Angkatan Udara dari tahun 1981. Di mana kuat penerbang yang tanggal seorang perwira TNI Angkatan Udara itu akan bersifat permanen ketika selesai di bangku tingkat satu. Artinya selesai dia menjadi kapten sekolah di sekolah. Sekolah di tahun 31 dan naik pangkat mayor. Ketika pangkat berpangkat mayor itu dia menjadi fixed post, tidak berubah. Nah, ini harus menjadi sebuah tanduk, ini juga harus menjadi sebuah alat bagi para harimau sekalian bahwa yang ditanggap, orang yang akan ditanggap bahwa itu masih bisa berubah kapannya. Kalian tidak bisa menjaga maruah, kalian tidak bisa menjaga kebanggaan orang-orang yang insya Allah kalian akan dapat.